Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun pada Jumat pagi 8 September 2023 menggelar rapat paripurna. Agenda rapat kali ini pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pemandang umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta pendapat akhir Wali Kota Madiun atas raperda inisiatif DPRD Kota Madiun tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Madiun beserta anggota Dewan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun, serta Forkopimda setempat. Sidang kali ini dibuka oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Madiun, Istono. Sebelum diambil keputusan, fraksi di DPRD Kota Madiun memberikan pandangannya atas raperda penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Pada prinsipnya, fraksi memberikan lampu hijau terkait raperda usulan eksekutif ini. Sebab raperda ini ke depan akan bisa melindungi masyarakat yang rentan serta merupakan bagian dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita ketahui bersama bahwa pembahasan raperda tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Propemperda tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun. Setelah mempelajari dan memahami secara seksama terhadap substansi materi raperda tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PSI Nasdem, fraksi Gerindra, dan fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap raperda dimaksud sebagai berikut. 1. Agar memastikan kembali penyajian standar medis yang lebih rinci dalam rangka menilai tingkat keparahan kecelakaan kerja dan cacat yang dapat diterima serta memastikan bahwa klaim pekerja diproses dengan adil dan konsisten. 2. Diharapkan sanksi yang telah dicantumkan dalam raperda tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan pekerja. 3. Diharapkan raperda ini dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam memfasilitasi inklusivitas pekerja informal berisiko tinggi sehingga dapat melibatkan dan melindungi pekerja informal tersebut. 4. Dalam pelaksanaan raperda ini, diharapkan pemerintah Kota Madiun dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait efektivitas serta kemanfaatannya bagi masyarakat, agar keberlangsungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Madiun dapat berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya. 5. Pemerintah Kota Madiun melalui OPD terkait agar aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai manfaat program ini dan bagaimana cara mengaksesnya melalui kampanye informasi yang efektif sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pasca pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota Madiun, Maidi, kemudian menyampaikan pendapat akhirnya terkait raperda inisiatif DPRD, yakni penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Wali Kota menilai keberadaan raperda ini diharapkan mampu menjamin kemudahan perizinan berusaha dan investasi di Kota Madiun, sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang akan mendukung perkembangan Kota Madiun maju mendunia. Setelah mendengarkan pendapat akhir, baik dari fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dan Wali Kota, eksekutif dan legislatif menandatangani keputusan bersama persetujuan raperda program JKK dan JKM serta penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
Usai rapat paripurna, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kinerja DPRD yang cepat merespon dengan perkembangan-perkembangan khususnya di wilayah Kota Madiun. Dampaknya, kelak pembangunan di wilayah ini akan semakin maju. Makin kota itu dinamis dan semakin kota itu perubahannya cepat, aturan harus segera mengikuti perubahan-perubahan itu. Kalau peraturan ini tidak segera dirubah, perdanya, perwalnya, kita tersandra. Kalau itu tersandra, berarti perkembangan perubahan itu tidak akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan-perubahan yang pesat, kita bisa ikuti perubahan, bisa ikut merubah seperti kemajuan-kemajuan di Indonesia dan di dunia, maka aturannya juga mengikuti ke sana. Dan saya terima kasih pada Dewan yang juga cepat merespon perubahan-perubahan yang kita ajukan, dan perubahan-perubahan inisiatif dari Dewan sendiri, ini kita respon cepat. Di mana ini cepat, kota ini perubahannya akan semakin cepat, dan kota ini selalu di depan di dalam perubahan dan merubah. Karena apa? Kita akan lari kencang. Lainnya tidak lari kencang, kita lari kencang. Lari kencang ini harus SIM-nya dari A harus SIM-nya B1, B2. Mobilnya sudah Mercy, pengen cepat, tidak punya SIM, tidak bisa lah. Ya inilah kondisi-kondisi ini tentunya seiring. Seiring. Nah, dengan seiring ini, percepatan ini jelas nanti akan menjadi percontohan daerah lain. Jaminan kematian kerja itu kan kita optimalisasi lah. Jadi kalau orang meninggal pada waktu kerja, sekarang kan kita mendapatkan 48 ya, 48 kalau waktu kerja anaknya disekolahkan. Terus kalau mati tidak kerja di rumah 42. Ini harus tetap di apa ya, dibakukan, dan ini akan menjamin karena ini memutus angka kemiskinan, kemiskinan awal dan kemiskinan akhir. Orang tuanya penopang keluarga meninggal. Ini jelas keluarga sekeluarga kan jadi orang miskin kan, pendapatannya tidak ada. Maka ditunjang ini, dia akan bisa sekolah, dia akan bisa bekerja. Maka kemiskinan awal hilang. Kemiskinan jangka panjang, tabungan ini akan bisa untuk berusaha ke depan, dia tidak akan miskin kembali. Ya, jadi program-program itu kita sempurnakan semuanya. Ya insya Allah nanti sasarannya sesuai dengan kriteria yang ada, yang dia masuk, kita masuk. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, menyampaikan bahwa dua raperda ini merupakan wujud empati Dewan atas kepastian terhadap JKK dan JKM, serta penyelenggaraan perizinan berusaha. Diharapkan nantinya memiliki dampak positif di masyarakat. Baik, teman-teman, terima kasih atas peran sertanya dalam mengikuti agenda-agenda DPRD hari ini. Ada rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dua raperda. Kebetulan yang pertama adalah raperda inisiatif DPRD, yang kedua raperda usulan eksekutif. Nah, tadi sudah sama-sama kita ikutin, sama-sama kita simak. Yang intinya dua raperda itu adalah menunjukkan wujud empati, wujud kepedulian kami, baik DPRD maupun eksekutif, dalam rangka memberikan kepastian terhadap JKK-JKN, kemudian terhadap kegiatan berusaha masyarakat di wilayah Kota Madiun. Harapannya ini semua bisa memberikan nilai manfaat terhadap warga masyarakat Kota Madiun pada umumnya. Saya kira itu yang paling urgent di dua raperda itu tadi. Oh, ada beda. Yang uji publik kemarin itu untuk program perda 2024. Yang ini perda yang tadi baru kita putuskan itu adalah perda sudah prosesnya sudah kita lalui sebelum ini, sehingga ketok palu dalam hal ini adalah pengambilan keputusan. Jadi yang kemarin kita uji publik itu untuk raperda 2024. Insya Allah itu pun juga nanti selesai tepat waktu. Sinergitas eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga agar perkembangan Kota Madiun semakin terdepan dan hebat. Andi Ertana, Madiun, Sakti TV.